Untuk Assalamualaikum lah. Jadi untuk yang part tu ni, jadi sebenarnya Raja Baung tak ada video dekat sungai sebabnya. Ini boat Raja Baung ada problem, ada masalah. Jadi rumah Raja Baung ni adalah antara rumah penempatan lah untuk sahabat-sahabat. Untuk pagi ni Raja Baung akan buka sekali lagi jalan berentas sawit tu. Jadi Raja Baung juga akan bawa ni lah untuk tag akan setiap laluan yang akan digunakan lah, supaya memudahkan semua penduduk untuk keluar nanti ya. Jadi diorang boleh dapat tahulah mana-mana jalan. Jadi sekarang ni Raja Baung tengah tunggu beberapa orang untuk pergi bergerak. So jadi nanti akan adalah video-video sikit. Okay, teruskan menonton channel Raja Baung. Nak cari minyak untuk generator, limitation Raja Baung untuk sehari adalah 4 jam je untuk mengecas bateri dan juga segala kelengkapan lah untuk Raja Baung dan juga semua kawan-kawan. Jadi sekarang ni tu lah, susah juga. Memang susah, bukan susah juga, susah sangat, sangat-sangat susah. Alright. Macam bersilat dah. Sebenarnya dalam keadaan sekarang terpaksa ni, Raja Baung pun tak ada pilihan lah. Kalau ikutkan Raja Baung sayang motor Raja Baung ni Y16 ni, meter pun baru 2,000, baru sekali servis apa semua. Tapi terpaksa lah kita fikirkan, mungkin ada perkara yang lebih baik yang akan menyusul kemudian hari lah. Jadi doakan yang baik-baik sajalah, nak buat macam mana kan. So kita terpaksa fight sendiri, kita terpaksa push sendiri. Jadi diorang pun terpaksa lah. Jadi demi cabaran dan kelangsungan hidup kan, orang kabur hidup ni keras. Okey lah, tak apa, apa-apa, Raja Baung kongsi-kongsi je pengalaman untuk remaja-remaja yang akan datang, individu-individu yang akan datang dalam menghadapi musim banjir. Okey. Wow, siapa ke sini? Laluan dah dibahai oleh ni orang ni, dibahai oleh oi eh. Jai satu-satu, jai satu-satu, 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 satu-satu.
Itu jauh. Nanti ada buat motor apa bunga. Jom, sini lah. Pulas minyak habis, pulas habis, pulas habis. Mantap. Okay, next. Tapi sini senang sikit daripada situ. Daripada jalan ni, senang ini nampak kan? Pagar ni kita lalu? Haa. Lalu? 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 Oh, view dia. Ni mesti dah kau dapat view 1 million ni. Habis kawan. Habis. Habis kawan. Okey, habis. Tidak ada. Okey, beret lah. Air tak bawah. Apa? Kan cari petrol apa semua. Jadi, air nak tertempuk lalu yang baru sikit. Ah, ini dia. Untuk hari ini. Buat kenangan eh. Buat kenangan. Tak apalah, sekejap lagi kita hantar basuh. Haa, ah, tu ada bang. Jangan lupa eh. Jangan lupa. Apa tengok kucing? Bang, bagi jadi. Haa, ah, nak apa? Nak cakap apa lah ni? Terima kasih lah, hari-hari kunti je. Haa, malu lah. Malu lah. Jadi kita macam biasa take file dulu sebelum kita teruskan perjalanan kita. Jadi itulah untuk hari ni. Jadi Raja Baung dah ada tanda tag merah tu, mana-mana yang nak gunakan laluan atau apa semua tu boleh ikut tag merah yang Raja Baung buat tu lah. Tapi jalan memang teruk lah untuk penduduk kampung semua, jalan memang teruk sebab kami pun dah masuk. Lepas tu hujan semalam. Jadi kalau boleh keluar tu biar 2-3 orang lah. Ada yang membantu untuk menolak motor lah. Ha, jangan keluar seorang. Kita takut apa-apa hal yang terjadi lah. Jadi sekian dulu untuk info ni. Jadi Raja Baung nanti akan up di kawasan Batu Kapur. Dan seterusnya lah. InsyaAllah doakan yang baik-baik saja. Assalamualaikum.